Baiklah, kita ke berita seterusnya. Pengasas Mahat Tahfiz Al-Hashimi, Dato' Adnan Hashim yang diperintah mahkamah membayar ganti rugi sebanyak RM4.3 juta kepada bekas pelajarnya yang lumpuh akibat kemalangan Jun tahun lalu memfailkan notis rayuan di Mahkamah Kota Baru hari ini. Notis rayuan itu difailkan menerusi Tetuan Tengku Azlina, Azlan Shah dan Azman di kaunter pendaftar mahkamah kira-kira jam 11 pagi ini ditemani Pengerusi Persatuan Ibu Bapa Mahat Tahfiz Al-Hashimi Ismail Ishak. Media sebelum ini melaporkan Mahkamah Session Kota Baru memerintahkan tiga defendant iaitu pemandu van Muhammad Hamzi Muhammad Husham, 25 tahun, City One Corporation Sendirian Berhad dan Mahat Tahfiz Al-Hashimi bertanggungjawab secara vikarius membayar ganti rugi kepada mangsa Muhammad Faiz Hafizuddin Muhammad Izahir, 18 tahun. Hakim Nazri Ismail dalam penghakimannya menyebut ganti rugi am dan khas itu berikutan kecuaian mereka menyebabkan Muhammad Faiz Hafizuddin retak saraf tunjang sehingga menyebabkan mangsa lumpuh seumur hidup. Ia bagi membiayai kos rawatan, jururawat persendirian, pembelian lampin pakai buang dan tiup makanan. Sementara itu, Dato' Adnan ketika ditemui di perkarangan mahkamah berkata pihaknya tidak pernah lepas tangan membantu pelajar terbabit namun menerima keputusan mahkamah baru-baru ini sebagai ujian Allah. Maka kita lihat bahawasanya ada ruang yang saya terpaksa buat rayuan dan insyaAllah ruang-ruang ataupun perkara-perkara yang kita nak rayu tu kita akan detailkan, kita akan perincikan sewaktu mahkamah rayuan bermula nanti. Tambahnya, selain menanggung kos pembedahan hospital mangsa sebanyak RM20,000, Mahat Tahfiz Al-Hashimi juga menghulurkan bantuan dari masa ke masa termasuk mengubah suai rumah dan katil bagi keselesaan mangsa dan keluarga.